Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita nikmati sejenak hiburan persembahan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Inilah dia penampilan Big Bob oleh saudara Mas Agus Aparel, wakilan program studi jurnalistik. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri dahulu, nama saya Mas Agus Ahmad Farel, saya dari Prodi Jurnalistik. Terima kasih kepada bapak-bapak yang dosen juga dan Pak Dekan sudah mengizinkan saya ingin perform beatbox. Semoga kalian bisa terhibur ya di sini. Mungkin teman-teman ada yang tahu beatbox, kalau yang belum tahu, beatbox itu membunyikan musik tapi cuma dari mulut saja, nggak ada pakai alat. Semoga kalian bisa menikmati ya. Enjoy. Ladies and gentlemen, everybody, let's step. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Hausen, kalau beatbox ini boleh minum dulu dah, Pak. Enggak pakai banyak pote tapi minumnya imajinasi ya. Nah, boleh dilanjutkan. Jadi buat para mahasiswa pasti tahu lagu ini. Kalian bisa ikut nyanyi ya. Saya akan membawakan vers mahasiswa tapi versi beatbox. Let's go.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo coy. Jadi ya, yang kalian lihat tadi itu adalah penampilan gua. Terakhir juga gua persembahkan buat kampus gua pada saat gua yudisium ya, performa beatbox gua juga lah gua ingin menampilkan. Poin di sini gua pengen bicara agak serius dikit ya. Biasanya gua agak bercanda segala macam, di sini kita agak serius dikit. Anjay, si paling serius, coy. Jadi di sini mungkin kalian juga pasti pada notice, apalagi mungkin konco gua banget yang viewers setia gua dalam setahun ke belakang. Setahun terakhir ini lah, itu ngupload video gak sesering 2022, 2021, 2020. Gak sesering itu ya gue upload konten, khususnya di beatbox. Ya karena kalian tahu sendiri, gue juga udah sering bilang juga di beberapa konten gue yang gue ngupload jarang-jarang itu, kadang gue ngomong kalau gue tuh sibuk lagi mau skripsian. Dan ya banyak hal yang gue korbanin untuk melakukan skripsi ini. Salah satunya gue vakum dari hal yang benar-benar sebenarnya gak bisa gue tinggalin, yang mengisi kekosongan di hati gue ini lebay banget, goblok. Yaitu gue vakum Dota, gak main-main Dota gue demi skripsi. Terus Genshin Impact juga game sampingan gue. Jadi gue tuh ada dua game, yaitu game utama gue kompetitif Dota, kedua adalah Genshin Impact. Nah jadi gue berhenti main dua game ini untuk menyelesaikan skripsi gue, tanggung jawab gue. Ya beratnya skripsi itu ya sebenarnya ya di motivasinya kok bikin, jujur. And ya pada akhirnya gue pensi Genshin, gue jual akun Genshin gue karena faktor utama ingin fokus skripsi, faktor kedua ya duitnya cok, untuk rakit PC biar gue bisa live streaming. Nah mungkin kalian sadar bahwa setahun terakhir ini gue jarang upload konten, tapi gue lumayan sering streaming lah ya, dari puasa tahun lalu lah, karena ya emang gue pengen streaming. Alasan gue jual akun Genshin juga kemarin biar gue bisa streaming, upgrade PC, nyoy, aman. And yeah, and finally man, I finish my college and now I'm here. Dan ya yeah, gue bisa bikin konten lagi. Akhir-akhir ini gue juga udah mulai reaction beatbox lagi, live streaming lagi seperti kalian tahu, karena gue sudah menyelesaikan perkuliahan gue dengan jangka waktu 4 tahun lah ya. Ya walau gue gak cum laude, tapi ya at least gue dapet sangat memuaskan, dan IPK gue juga ya gak buruk-buruk banget, gak bagus-bagus banget, standar lah gitu ya. Dan juga gue dapet ini coy, pas yudisium tuh gue dapet ini coy, ya gue mendapatkan ini coy, alhamdulillah. Gue sebagai lulusan mahasiswa berprestasi si non akademik tingkat fakultas gua, jadi gua tuh mendapatkan ya piagam penghargaan dan dapat selempang dari fakultas gua sebagai mahasiswa berprestasi di bagian yang non akademik. Ya gua udah menyelesaikan perkuliahan gua. Dan jujur ya, gue mau curhat sedikit bahwa gue nih kalau di kampus tuh gak begitu aktif coy. Gue di kampus itu bisa dibilang gue tuh kupu-kupu. Dua dulu ikut organisasi pas awal-awal maba, cuman satu semester udah gue gak ikut lagi organisasi. Dan ya, gue kupu-kupu. Dan gue mendapat mahasiswa berprestasi. Kupu-kupu nih bos, anjing songong banget. Eh, lu mau mahasiswa berprestasi apa enggak? Emang bakalan menjamin lu dapat kerja cepet, ha? Anak organisasi kan banyak relasinya. Lu kupu-kupu gak ada relasi, kan untuk kerja tuh perlu relasi biar banyak orang dalam. Berisik lu anjing. Lu pikir gua kupu-kupu di luar kampus gua gak ngapa-ngapain? Ah, lu. Anjing gua tiba-tiba alter ego gini, jing. Goblok. Oh ya gini, tapi serius ini ya, buat kalian yang mungkin baru masuk perkuliahan, dunia perkuliahan, gue nyaranin aja, kalau kalian emang tidak ada tertarik di organisasi kampus, ya setidaknya pasti kalian tuh walaupun kalian gak tertarik untuk ikut organisasi apapun itu, pasti setidaknya kalian ikut himpunan atau apa. Nah kalau gue pribadi gue gak ikut juga itu, karena itu menurut gue lumayan penting lah. Dan karena gue pada saat itu kayak, ah, apa sih ini gak ada menarik-menariknya. Cuman gini coy, walau kalian kupu-kupu gak ikut organisasi di kampus, di luar kampus kalian tuh cari hobi, asah hobi kalian segala macem tuh sebagaimana sebanyak-banyaknya. Kayak gue nih, gue seneng beatbox. Ya gue di luar kampus gue mendalamin hobi gue nih, gue ikut lomba, gue mendapatkan beberapa prestasi, dan sehingga gue bisa mendapatkan ini. Karena ya gelar gue non-akademik, karena di luar akademik gue dapet prestasinya. Ya saran gue itu aja sih, kalau kalian emang gak ada tertarik ikut organisasi ya di luar kampus, tidak kalian ngapain kayak gitu, ngebangun
kerajaan Konstantinopel kayak ngeracik nuklir kayak apa kayak ya, terserah lu lah gitu. Yang penting itu prestasi ya. Ngeracik bom atom prestasi ya, prestasi sih selagi enggak lu ledak. Apa sih goblok gak jarah. Kita kembali ke topik. Dan ya terima kasih buat kalian udah menonton performa beatbox gue tadi. Yang ini kalian sebenarnya bisa skip aja. Ini gue cuma mau cerita curhat aja. Dan ya gue kembali lagi coy di channel YouTube gue untuk sementara ini. Ya karena ya tolong ya, kalian yang ada info locker-locker, karena gue baru aja lulus, gue nih fresh graduate ya. Jadi makanya kita, ketika gue lagi di pengangguran ini ya, kita nge-YouTube lagi. Gue balikin YouTube, gue sering streaming dan sama pasti ngupload konten. Ditunggu aja sih, oke okay? Di sini mau terima kasih banget juga kepada viewer-viewer setia gue yang sering nanyain ketika gue jarang upload video, bang konten mana bang, bang buat konten bang ini bang, ini bang lu kemana bang, man. Yo guys, thank you lah buat kalian yang menyupport gue yang bukan siapa-siapa nih. Gue bukan orang terkenal, gue bukan anak pejabat, gue bukan artis. And you guys still menyupport gue, nanya-nanyain kabar gue, kenapa gak upload konten ini. Lu temen gue. Dan info juga, kalau gue itu di skripsi itu kan ada di kata pengantar tuh, kayak mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang terpenting lah gitu. Dan I write it for you guys. Nanti gue kasih lihat lah tuh di skripsi gue. Thank you lah buat lu semua, oke? Tetap support gue apapun itu. Sudah sepanjang ini perjalanan gue YouTube. Dan ya menghasilkan tidak menghasilkan, oh, atau udah just let it go man. Percayaan kepada Tuhan saja. We must keep going on man. Pria harus tetap melihat ke depan tanpa melihat ke belakang. Ya sesekali lihat belakang boleh, tapi bijakin gue lah. Ya going coy. You guys the next fucking video. Info locker. Info locker. Shot. 領域展開福間水氏。